Saya kira dengan kita berpolitik, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong banyak orang, membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan publik, dan tentu dengan politik, kebijakan tersebut dengan kewenangan yang dimiliki, terutama saya kira di parlemen, kita bisa mengawasi kinerja dari pemerintah gitu, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan harapan masyarakat. Gitu. Pada prinsipnya saya dibesarkan dalam tradisi aktivis mahasiswa di tahun 98 yang menginginkan agar demokrasi kita bisa dilaksanakan secara genuin ya. Bagaimana konsolidasi demokrasi bisa dilakukan dengan sesungguhnya di mana kedaulatan ada di tangan masyarakat atau di tangan rakyat. Dengan prosedur demokrasi yang sesuai dengan demokrasi yang terkonsolidasi itu, maka kita tahu sistem pemerintahan tidak kita boleh biarkan ada dalam sistem yang hegemonik gitu. Nah, parlemen atau DPR adalah salah satu lembaga demokrasi yang tugas utamanya adalah tiga hal. Pertama, membuat legislasi atau aturan perundang-undangan yang sesuai dengan harapan publik tentu, yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pengelolaan kekuasaan, pengelolaan hak-hak kepentingan rakyat itu bisa terakomodasi di dalam aturan perundang-undangan itu. Yang kedua tentu adalah kita melakukan pengawasan. Nah, pengawasan terhadap kinerja pemerintah itu merupakan hal yang sangat penting di dalam demokrasi kita. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah berjalan sendiri tanpa diawasi oleh satu lembaga yang disebut dengan lembaga DPR atau parlemen itu. Karena kalau sebuah lembaga pemerintahan tanpa ada pengawasan dari lembaga demokrasi, tentu ini kan akan menimbulkan lembaga yang hegemonik, lembaga yang nanti akan dominan, lalu kemudian demokrasi kita menjadi tidak terkonsolidasi dengan baik. Nah, yang ketiga adalah anggaran ya. Kita ingin bahwa setiap anggaran, setiap uang yang berasal dari pajak rakyat itu betul-betul dipergunakan sepenuhnya secara efektif ya, untuk ya membawa manfaat kepada masyarakat. Karena bagaimanapun itu adalah anggaran yang berasal dari rakyat ya, dan sepenuhnya memang harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, saya kira kalau kita melihat demokrasi pasca reformasi di Indonesia ya, efektivitas pengawasan dan peran-peran yang dilakukan oleh DPR tentu ini lebih baik ya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. DPR mampu menjadi satu kekuatan yang melakukan penyeimbang ya, dan mengawasi terhadap kinerja pemerintahan, sehingga ya pemerintah tidak bisa bekerja secara sendiri tanpa dilakukan pengawasan oleh DPR gitu. Dan saya kira ada banyak, saya kira ya, produk dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR pasca reformasi yang menunjukkan kualitas dari legislasi kita.
Walaupun tentu bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR, saat ini kan kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Orang berhak untuk menyampaikan judicial review terhadap produk undang-undang yang dibuat oleh DPR tersebut. Nah, jadi saya kira parlemen saat ini telah menunjukkan satu peran yang sangat kuat di Indonesia, ya, karena tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR tersebut telah mampu diperankan dengan sangat baik, ya, sehingga proses demokrasi kita bisa terkonsolidasi dengan baik. Gitu. DPR tidak menyurutkan perannya untuk melakukan fungsi-fungsi, baik fungsi pengawasan, fungsi legislasi maupun fungsi budgeting, ya, atau penganggaran. Kami tetap melakukan rapat-rapat secara periodik dengan mitra kerja kami. Kami tetap melakukan pembahasan terhadap berbagai undang-undang dan aturan yang memang juga ikut serta di dalam menyelesaikan berbagai perundang-undangan yang diperlukan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan tentu kami pun juga ikut serta di dalam proses penganggaran, yang tentu penganggarannya tersebut atau budget kita itu diarahkan kepada upaya mengatasi pandemi COVID-19. Kami di Komisi 8, saya sebagai Wakil Ketua Komisi 8, tentu yang salah satu mitra kami adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Menteri Sosial dan juga Menteri Kementerian Agama dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, justru semakin mengintensifkan peran-peran negara. Kita mendorong agar peran-peran negara dapat hadir di tengah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini. Pada awal-awal pandemi, kami berjibaku bersama dengan waktu itu BNPB yang dipercaya oleh Presiden waktu itu untuk menjadi Kepala Gugus Tugas Nasional COVID-19. Ya, kami turut serta memastikan agar pengendalian COVID-19 bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya di Indonesia. Nah, kami mendorong kepada Kementerian Sosial untuk, ya, memiliki program-program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Terutama jangan sampai masyarakat betul-betul jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Karena itu kami mendorong kepada Kementerian Sosial di dalam berbagai rapat kami untuk misalnya pertama program-program sosial seperti misalnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, itu betul-betul bisa membantu masyarakat agar masyarakat jangan terlalu mengalami dampak yang serius dari pandemi COVID-19 ini dari segi ekonomi. Kami memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Kami mengawasi bagaimana proses penyaluran bantuan, distribusi bantuan sosial kepada masyarakat betul-betul tepat sasaran. Dari segi pendidikan, tentu kami pun juga mendorong kepada Kementerian Agama terutama, ya, agar kan kita tahu bahwa salah satu hal yang kerap kali menjadi masalah serius dari pandemi COVID-19 ini adalah banyaknya berbagai macam kabar hoax di masyarakat tentang pandemi COVID-19 yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah konspirasi, COVID ini adalah bagian dari konspirasi internasional gitu, ya. Tentu dan masyarakat banyak yang yang percaya terhadap itu. Nah, kami mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya mendorong Kementerian Agama dan tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang misalnya protokol kesehatan. Jadi peran-peran itu terus kami lakukan dalam rangka bagaimana kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan
mengawasi kinerja pemerintah di dalam proses penanganan pandemi COVID-19 ini. Masyarakat, dan kita menyepakati juga bahwa masyarakat adalah atau rakyat pemilik hak kedaulatan. Karena itu maka sistem demokrasi kita betul-betul menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Adanya upaya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan menempatkan PPHN atau apa namanya haluan negara gitu ya, yang nanti disusun oleh MPR, sesungguhnya menurut saya adalah upaya untuk mengembalikan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Padahal di dalam konteks negara demokrasi tidak ada lagi lembaga-lembaga tertinggi. Semua lembaga itu namanya lembaga negara. Presiden, DPR, DPD, MPR itu adalah sama. Ya. Yang berhak menilai terhadap lembaga-lembaga tersebut adalah rakyat itu sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin menghidupkan kembali GBHN, katakanlah begitu, itu kan artinya sama saja dengan kita ingin menempatkan kembali ya MPR sebagai lembaga tertinggi. Ya, padahal di dalam konteks konfigurasi negara demokrasi, ya, kedaulatan tertinggi itu ya ada di tangan rakyat. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ya soal amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan menempatkan kembali GBHN yang dirumuskan oleh MPR, saya kira tentu menurut saya tidak konsekuen dengan sistem demokrasi presidensial yang sudah kita sepakati bersama. Kita sebetulnya sudah punya undang-undang tentang RPJMN, ya. Jadi tentang rencana jangka menengah, bagaimana visi Indonesia selama 25 tahun. Dan saya kira itu cukup dengan undang-undang, tidak perlu dengan TAP MPR, gitu ya. Tidak perlu dengan mengubah kembali Undang-Undang Dasar 1945, gitu. Memang kalau kita lihat dari segi demografi, ya, milenial, kelompok usia milenial itu merupakan salah satu kelompok usia yang paling banyak, ya. Dan saya kira tentu membina mereka, mendidik mereka, mendorong potensi mereka merupakan salah satu hal yang sangat penting agar bonus demografi kita di tahun 2045 betul-betul bisa dicapai secara maksimal. Nah, generasi milenial saya kira harus kita dorong ya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong potensi mereka ya agar mereka bisa mampu berusaha secara mandiri, mampu memanfaatkan teknologi, dan dengan demikian maka potensi milenial ya akan memiliki kontribusi bagi pemanfaatan bonus demografi Indonesia di 2045 nanti. Yang paling penting sesungguhnya adalah soal integritas ya. Saya kira itu penting ya, yang selalu menjadi pegangan di dalam hidup saya. Integritas itu sesuatu yang memang mudah diucapkan tetapi tidak mudah juga untuk dilaksanakan. Di dalam dunia politik tentu banyak sekali saya kira godaan-godaan ya yang membuat kita harus serba ya menjaga integritas kita gitu. Nah, yang kedua tentu saya selalu menjaga diri saya untuk menjadi manusia pembelajar. Ya.
ya. Kita tahu bahwa perkembangan manusia, terutama ilmu, itu kan selalu sangat dinamis. Ya, ilmu tidak statis, ilmu sangat dinamis. Karena itu, maka untuk bisa kita melakukan adaptasi terhadap dinamika tersebut, maka dibutuhkan pada diri kita itu kemampuan diri untuk selalu belajar. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar mengucapkan hari parlemen. Semoga parlemen di Indonesia semakin hari semakin dapat memerankan peran dan fungsinya dengan menghasilkan kualitas legislasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan harapan masyarakat.